dengan jaga kesehatan Pak, musim kering Pak, sekarang Pak musim sakit lagi. Oh, siap. Saya mau baru mau beli obat Pak. Waduh, kenapa-kenapa emang? Ya buat orang tua saya ya, beli obat asam urat Pak Umat. Bukan obat kuat ya, jangan ya. Kenapa? Jangan obat kuat. Kenapa Pak? Suaranya kurang jelas Pak. Oh, jangan pakai obat kuat maksudnya. Enggak lah Pak. Jadi dari orang tua saya bisa tolong beli obat nanti jam ya sekitar jam 9 Pak, karena apotek kan mulai jam 9 Pak. Oke. Nanti siang bisa Nanti Mas. saya izin izin beli obat apa ya, nanti kameranya nggak bakal saya keluar, zoomnya nggak bakal keluar kok Pak. Oke, enggak. Nggak apa-apa kan Pak? Aman. Minta Nah, kita. minta Pak. Makasih Pak atas perhatiannya Pak. Oke, sama-sama. Siapa? Kita mulai aja perkuliahan hari ini. Terima kasih kepada Mas Alan dan Mas Lukni yang telah hadir. Ini suaranya agak kecil suaranya ya. Ini panas banget suaranya. Menjadi gosong gini ya. Oke, langsung aja lah. Materinya kita bahas tentang materi tentang dasar komputer dan pemrograman. Dan di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk pembelajaran dan learningnya. Ini dah. Nah, di sini materi tentang kemarin udah bahas tentang itu pemrograman. Nah, pemrograman itu ada beberapa. Yang pertama tentang ini banyak macam, ada fungsi. Kita tunggu ya, Mbak. Ini loading dulu. Dan di sini ada kandas, ada boolean. Nah, yang baru gabung langsung aja ya, Mas ya. Ini ada part ya. Kita mulai aja di sini banyak macam-macamnya. Ada nanti bahas tentang ada boolean juga. Jangan lupa juga nanti ada namanya matkul itu ngerjain learningnya. Dari tanggal hari ini sampai hari Rabu ada 3 hari kalian untuk mengerjakannya. Nah, materi yang pertama itu introduction tentang Python. Nah, pada mata kuliah dasar pemrograman dan komputer pemrograman ini ada namanya Python dasar satu ya. Nah, sebenarnya di RPS-nya ada harus mempelajari dengan C. Cuman Python itu adalah perkembangan dari bahasa C. Nah, ini materinya sampai jam 10 lah. Sampai ya. Karbon. Nah, kita mulai aja langsung materinya. Dan di mana ini ada topik satu tentang introduction to Python. Nah, Python itu salah satu pemrograman. Nah, sini dia fokus topiknya itu ada topik utama ada fokus membahas tentang fundamental dan pemrograman. Nah, di sini ada perbedaan antara komunikasi dan interpreter. Nanti perkuliahan ini sampai jam 10 lewat 30-an lah, jadi selesai. Nah, yang di mana bagian pemrograman komputer bekerja. Komputer tanpa program adalah seonggok perangkat keras. Itulah kira-kira ungkapan sederhana yang menggambarkan pentingnya kehadiran program komputer di dalam semua sistem komputer.
Komputer dibuat untuk bisa mengeksekusi perintah dari penggunaannya tanpa mengenal bosan dan lelah. Nah, nanti ada beberapa materi yang saya sampaikan. Nah, mengapa ada kenyataan komputer memiliki keterbatasan yang timbul dari spesifikasi perangkat keras yang ada di dalamnya? Oh, bila nanti ada kecepatan atau ini bertanya langsung saja bertanya, apa ini bertanya gitu. Karena kan kita ada berapa yang mau menggunakan learning online. Ya, habis itu di sini ada namanya dalam organisasi sudah sangat lazim untuk seorang pemimpin berada pekerjaan untuk menjalankan tugasnya. Pekerjaan di organisasi itu menjalankan tugasnya, pemimpin akan menginstruksikan perintah baik secara lisan maupun tulisan. Wadah pekerjaannya untuk melakukan suatu begitu juga komputer. Kita sebagai pengguna komputer harus menginstruksikan pekerjaan yang kita tugaskan untuk komputer. Perintah yang kita berikan disampaikan dalam bentuk program komputer. Gitu. Nah, lanjut lagi bahwa dalam kasus perhitungan luas persegi panjang, komputer bisa melakukan perhitungan menggunakan rumus luas yang dibuat oleh programmer. Tapi komputer tidak menyadari apa yang itu panjang, lebar, luas, persegi panjang, dan daya komputer. Itu hanyalah menerima input. Nah, karena di sini kalau secara logika komputer itu hanya nilai 0 dan 1, di mana menerima input dan mempresentasikan panjang dari persegi panjang. Sedangkan kita tahu bahwa persegi panjang itu adalah panjang dan kali lebar. Dalam menerima input berupa mempresentasikan lebar dari persegi panjang, terus keduanya lanjutnya lagi komputer hanyalah menerima mengkalikan dua angka input tersebut sesuai dengan yang diinstruksikan dan menyimpan hasil dalam memori. Tahap selanjutnya menampilkan hasil yang mempresentasikan luas persegi panjang di dalam format yang bisa terbaca. Nah, di sini maksudnya di mana komputer itu memiliki batasannya. Dia tidak tahu panjang, lebar, atau tingginya bagaimana. Tuh. Nah, terus ini masih kenapa saya menggunakan visual sudoku agar memudahkan dalam praktikum, praktik sekaligus, karena kemarin ada tuntutan bahwa kalau mau hanya menuliskan kan melihat boolean. Apa itu boolean dan plus-plus dan V-code-nya itu seperti apa. Nah, saya menggunakan Visual Studio Code untuk materi pembelajaran pada hari ini. Nah, seperti ini materinya. Karena nanti di sini ada udah worksheet-nya gini. Dan bisa langsung praktikumnya, nilai-nilai berapa, cara menghitungnya. Yang kalian yang memiliki mata kuliah kalkulus bisa menggunakan rumus ini. Materi sudah saya share di e-learning dan di grup juga sudah saya share. Lanjut lagi. Keempat, langkah tersebut yang disebut adalah program. Tentunya untuk bisa menyampaikan instruksi ke komputer, program tidak bisa menyampaikan instruksinya dengan asal-asalan. Ada satu cara urutan susunan instruksi yang khusus kita bisa pahami oleh komputer. Nah, bahasa-bahasa itu ada macamnya. Kemarin dari sampaikan bahwa ada C, Java, PHP, dan sebagainya. Nanti kita lihat di video ini sebentar. Nah, ada bahasa khusus yang digunakan dalam program dalam memberikan instruksi pada komputer. Bahasa tersebut disebut bagaimana bahasa program. Nah, sebagai contoh natural. Ketahui bilangan pertama adalah 10 dan bilangan kedua adalah 20. Nah, di sini berapa jumlah bilangan kedua tersebut? Manusia yang terima instruksi tersebut maka akan menjalankan operasi aritmatika, yaitu menghitung. Dalam menghitung itu adalah 10 tambah 20 dengan 30. Setelah menjalankan operasi aritmatika tersebut, manusia akan menyampaikan jawaban baik menggunakan tulisan maupun lisan. Sama dalam bahasa komputer. Dan di mana tonton bahasa program berikut adalah hasil operasi bahasa natural menjadi bahasa program. A sama dengan 10, B dengan 30. Kita rubah aja menjadi modal berapa. Misalkan di sini 20. Nah, ini sudah saya rubah. Seperti apa? Kita lihat. A dan B. C dan A, B. Buang A, B dan B. Oh, sempur. Ada kesalahan. Nah, terus lanjutnya lagi. Dan seperti pada sebelumnya, bahwa komputer hanya bisa memahami bahasa khusus. Ada posisi instruksi dari arah manusia. Berikut adalah contoh penggunaannya. Nah, contoh yang tadi bilang nih. Nah, nih tadi. Nah, jumlahnya nih. Ini perhitungan sederhana A sama 10, B, C sama dengan A dan B. Nah, ada perintahnya. Nah, di sini ada perintahnya. Misalkan bilangan 1. Tadi kan 10 sama 20. Misalkan kita buang 10, dapat 10. Terus, ini kita buat 20. Dan hasilnya berapa nih? Harusnya kan di sini 10. 10 tambah 10 tambah 10, harusnya 40. Nah, itu bilang komputer. Nah, kita rubah tadi kan nilai yang saya rubah menjadi nilainya 40. Nah, misalnya kita buang 1, maka menjadi tetap menghitung. Nah, disini yang namanya error. Nah, ini tetap 40, karena bilangan C nya kita hapus ini. 10 tambah 20 tambah dengan 30.
nih hasilnya. Itu virtual komputer menggunakan si Python. Nah, terus saya lanjut dulu untuk materinya. Sampai sini cuma dulu. Ya, mau saya tanya nih, Mas Arja Nugraha. Ini baru masuk atau bagaimana, Mas? Halo, Mas? Adrian? Oke. Oke, saya lanjut ke materinya ya. Materi kuliah ini, di mana tentang kan perhitungan nih. Kalau misalkan kita ubah angkanya 15 di sini. Terus di sini ada namanya angka 23 ganjil. 5 tambah 3, 7, 8. Atau tambah 2, 3. Jadi hasilnya di sini ada 38. Kalau dijumlahkan dengan bilangan, bilangan 3 sama dengan 2. Nah, lanjut lagi, mau ada gambar dikit. Nah, di sini ada namanya perhitungan nih, hasilnya berapa tadi. Mau disebutkan di sini kan 15 tambah 3, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 2, 10, 0. Berarti kan terus 1 tambah 2 tambah 3. Ada 7 harusnya, ada 70. Oh, belum, karena kan sini C adalah bilangan 1 dan bilangan 2. Print C adalah sini, saya rubah menjadi tuh jumlah bilangan. Bilang 3. Nah, kita hasilnya berapa? Harusnya 70. Ini 70. Nah, itulah cara perhitungan komputer dengan umur. Dia tidak tahu cara inputnya berapa dan berapa yang penting kalau hasilnya, cara kerjanya. Di mana ciri khas bahasa program adalah tepasan vocabulary yang bisa digunakan untuk instruksi ke dalam komputer. Saya dan saya menggunakan Python 39.6. Nah, ini saya sampaikan dengan ada ini berapa macam yang lainnya, seperti ada topik 3 dan topik 4. Nah, yang saya sampaikan topik kita sama dulu. Bahwasannya ada komplikasi dan interpretasi. Komputer program adalah langkah untuk menyusun bahasa program yang dipilih dalam sebuah urutan yang akan dimunculkan sesuai yang diharapkan. Komposisi pada pemrograman adalah komposisi keterangan. Alphabetically, di mana di sini sebuah program tulis dalam skrip yang dikenali. Leksikal secara setiap buah program mempunyai buah komputer masing-masing. Nah, sintek beli ada buah program mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu salah satunya. Nah, lanjutkan lagi, setiap bahasa mempunyai aturan yang harus dipenuhi. Semantik, kali program yang diinput harus masuk akal. Nah, setiap seperti yang disebut sebelumnya, bahwa ada program maka short code ya. Nanti kita belajar tentang YouTube itu tentang itu cara kerja program C++. Nah, ini Python ini. Lanjut lagi, di mana komunikasi dengan source code, jadi dengan source code yang diterjemahkan sekali, sekali ada perubahan kode. Nah, pada perubahan kode ini, sekali ada perubahan kode, perubahan kode maka source code harus dikomunikasikan ulang. Jadi sebuah file yang dihasilkan kode mesin, nah file yang dihasilkan dari proses ini didistribusikan. Program melakukan proses komunikasi disebut sebagai compiler atau translator. Di mana interpretasi penggunaan dari kode program sebelum menyebabkan pada program setiap kali dijalankan. Program melakukan interpretasi disebut sebagai interpreter. Nah, interpreter akan menginterpretasikan kode setiap kali diskusi. Komputer lain yang menjalankan program menggunakan konsepnya. Ini harus menyalahi source code yang kemudian menginterpretasikan sendiri di komputernya. Kelebihan kekurangan dari proses komunikasi dengan interpretasi dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi komunikasi kemudian eksekusi di output
reproses kompilasi lebih cepat. Di mana kompilasi kompilasi cukup dijalankan oleh programmer. Nah, di sini masuk kelebihannya. Untuk bisa melihat isi kode program, isi file executable membutuhkan perjuangan. Nah, ini prestasi di mana kita bisa langsung jalankan program ketika selesai memprogram kode program simpan dalam bentuk source code dalam bahasa mesin. Nah, di sini kekurangannya, proses komunikasi memakan waktu yang terkadang lama. Kedua, setiap programmer membutuhkan komputer yang berbeda. Nah, di mana untuk prestasi ada menjalankan proses interpretasi untuk waktu baik dokumen maupun kemudian harus memiliki interpreter. Nah, untuk contohnya Wattus, Pandas, dan interpreter atau Aldo. Untuk bisa mengoperasikan source code tidak boleh diberikan dekorasi cetak, bal, miring, warna, dan lain-lain. Dapatnya interpreter dapat dilihat dari gambar berikut. Nah, seperti ini cara kerja interpreter. Nah, sampai sini yang ditanyakan dulu. Halo? Paham ya? Paham. Oke. Kalau ditanyakan langsung tanya saja. Nanti kita buka sendiri sedikit tentang interpreter, cara interpreter pada Python. Nah, nih saya contohkan dulu. Ini cara kerja source code, disini ada interpreter, source code, decompiler, bytecode, virtual machine, dan library module. Nah, di sini running code nyala. Nah, sebelum itu saya akan sampaikan sedikit ada video. Yang dimana video itu tentang komplikasi untuk interpreter seperti apa. Ini cerita cerita sama. Hello everyone and welcome back to another video. Python 3.10 should be released today. So in this video. I go over all the important changes to version with some great new features and improvements, so let's go over them. Structural pattern matching lets you match variables against a set of different possible values, like the switch case in other languages. You can use it with the match statement and case statements of patterns with associated actions. Here's a simple example. Notice also how you can combine several literals in a single pattern using the pipe operator. But you can match it not only against a simple value, but also match against patterns of values. Inclusive parentheses around context managers when you use the with statement. This allows for putting a long collection of context managers in multiple lines. An optional strict boolean keyword was added to this set method to ensure all iterables have the same length. SIP creates one single iterator that aggregates elements from multiple iterables. The default is simply to stop when the end of the shorter iterable is reached. Like in this example, it just combined the first two elements and discarded the third name. With the new parameter strict equals true, this will now raise a value error if the iterables do not have the same length. This is another improvement I find really helpful. Many of the error messages have been improved, not only delivering more precise information about the error, but also more precise information about where the error actually occurs. For example, in this code with a missing parentheses, the old error was just an invalid syntax message, not even the correct line number. And now we can see the correct line number, the correct position, and the good error description. Here's another example with an indentation error. Again, we see the exact line and position and an accurate error message. I like these improvements a lot, and I think this could be especially helpful for beginners that previously oftentimes only got confused by the error message.
the Titan module provides runtime support for Titans and got a few additions in Python 3.10. A new Titan union operator was introduced, which enables the syntax X by Y. This provides a clean way of expressing either type X or type Y instead of using type union. Additionally, this new syntax is also used as the second argument to is instance and is subclass. Now the type is In addition to new options to improve the information provided to static type checkers have been provided by ParamSpec and Concatenate. I will link an article below where you find more details about these types. Python now requires OpenSSL 1.1 or newer. Older versions are no longer supported. This affects the HashLib, HMAC, and SSL models. Key dependencies. Also, the entire disk details package is deprecated and will be removed in Python 3.12. No new modules are added, but a lot of modules have been improved. Here's a brief overview of most of the improved ones, and again, you can find a full list in the article I put below the video. Multiple optimizations were implemented to make Python faster. The most important ones are the constructors for string, bytes, and byte array are now faster, around 30-40% for small objects. And the runtime module now imports fewer modules. This means the command Python 3-m module name has a 1.4 times faster startup time on average. On Linux, Python 3-i-m module name imports 69 modules on Python 3.9 and now only imports 51 modules on Python 3.10. That's 18 less modules in the new version. Python 3.10 brings many great new features, optimizations, and improvements. The most interesting one is certainly the pattern matching feature, and I also like the improved error messages a lot. So let me know in the comments which new feature you like the most and if you plan to upgrade to the new version anytime soon. And then here's another video that might be interesting to you, and I hope to see you next time. Bye. Nah, tadi sedikit dari tentang pemahaman tentang fitur dari Python 3.10. Itu ada penjelasan tentang gimana cara mengisinya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itulah eksekusi dari si Python. Nah, itu video. Sampai sini ditanya dulu. Cukup ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, kenapa, Mas? Kan kata Bapak itu kan pemrograman Python ini kan bisa menghitung kalkulus. Nah, Nah Bapak tadi kan mencontohkan 10 tambah 20 sama kan 30. Yeah. Sedangkan kalkulus kan bukan hanya tambahan saja, Pak. Ada perkalian dan segala macam. Oh, ada, Mas. Nanti, Mas, saya tunjukin ya. Ini saya tunjukin bentar ya. Menghitung integral. Jadi kata ini. Bentar, integral. Contohnya nih. Sebelum nanti kita harus satu-satu dulu. Eksponen, saya cari dulu. Bentar ya, saya cari dulu nih. Nah ini, contoh seperti ini, Mas. Betul ya? Nih, eksponen persamaan matematika. Di sini, ini contohnya ntar balik lagi ke materi satu tadi. Nah, di sini ada materi namanya tentang eksponen. Kalau saya bilang yang soalnya persamaan matematika. Nah, skenario nilai kode dari editor. Nah, contohnya nilai tersebut masuk tipe float. Katakan nilai tersebut dalam variabel x, print variabel tersebut dan variabel y. Tugas semua adalah melengkapi kode di bawah ini. Nah, di sini ada rumus matematika kan, integral. Bukan itu eksponennya. 3x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 plus 3x minus 1. Nah, di sini untuk mengubahnya floatnya bagaimana? Ini persamaan matematika. Hasil harus disimpan dalam variabel y. Ingat bahwa aljabar klasik di sini kan rumus aljabar sering menghilangkan operator perkalian. Kamu harus menggunakan secara eksplisit. Ingat bagaimana cara mengubah tipe data untuk memastikan bahwa x bertipe float. Nah, usahakan kodemu mudah dibaca jika kodenya dengan data seperti ini.
kode yang diberikan X sama dengan ST code your test karena X sedang fruit X sama dengan baca kode yang terlihat print Y sama dengan Y. Nah di tes datanya ini input ya kan X nya berapa ini kan 3X ya X nya 0 X nya 1 dan minus 1 outputnya Y minus 1 dan seperti ini mas X minus 1 fruit. Nah bila Y 3X pangkat 3 3X pangkat pangkat 3 ya kan 3 kali 3 pangkat 3 sama kurang 2X pangkat 2 kali Y 2X kan ya rumus ini 2 kali X ya kan 3 paham ya artinya 3 kali X pangkat 3 kurang 2 kali X pangkat 2 plus 3 X 3 kali X minus 1. Nah hasilnya berapa? Y minus Y sama dengan Y seperti ini hasilnya nih kita ketahui bahwa nih hasilnya bahwa X nya berapa? X nya kan udah 1 nih minus 1 tinggal masukin aja X minus 1 kan 3 kali pangkat 3 kan 9 kan 1 minus 1 kali 3 3 kali 1 minus 3 nih. Ya. Ini perhitungan seperti ini mas untuk kalkulusnya itu ada itu tahapan yang sederhana ya mas itu lebih aljabar sih aljabar tuh. Ada lagi tanya mas cukup pak cukup ya nanti kalau sebenarnya sih bukan saya ngasih yang lebih mudah ya kalkulus nanti sampean itu harus menghitung manual bukan menghitung pakai ini kalau udah mentok pakai ini juga boleh kalau mentok ya kalau belum mentok jangan karena penggunaan Python penggunaan program Python atau dasarnya C ini bisa menggunakan rumus matematika apapun bebas math namanya perintahnya math. Nah di situ penggunaannya ntar bisa menggunakan rumus Python. Nah misalkan contoh apa ya menghitung algoritma atau trigonometri. Nah, di sini juga bisa tapi di sini tidak mengetahui hasilnya bagaimana cuma cara prosesnya bagaimana cara kerjanya X-nya bagaimana, tukarannya bagaimana, nggak ditulis, nggak dikasih tahu, cuman hasilnya langsung keluar. Pasti aku lihat hasilnya. Yang penting jangan salah masuk ke rumus ini. Saya balik lagi ke materi pertama. Tadi tentang introduksi. Nah, di sini compiler. Mana sih? Ini interpreternya. Tadi kan diberitakan bahwa source code-nya compiler, read, total baca, dan memberikan code-nya. Nah, ini salah satu overview Python tadi kan di download, disampaikan di dalam YouTube. Nah, di mana Python adalah sebuah bahasa program yang digunakan secara luas. Object oriented atau bahasa programnya tingkat tinggi dengan dynamic segmented serta digunakan untuk pemrograman general purpose. Kita bahas ini ada Guido van der Sum. Ini satu tuh orangnya si Guido van der Sum. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh Python pertama mudah dipelajari, kedua mudah untuk diajarkan, ketiga mudah digunakan, yang keempat mudah dipahami, mudah dimiliki, diinstalisasi dan di deploy. Alasan kenapa tidak menggunakan Python? Nah, pertama, kurangnya dukungan untuk melakukan low level program. Ini untuk kita bawah nggak bisa. Nah, ini berarti dasar dari Python ini menggunakan apa itu C atau pengembangan dari C dan C++ ini. Nah, sebagai contoh, ketika kamu program driver untuk suatu hardware, nah kurangnya dukungan untuk menggunakan aplikasi mobile. Mobile itu maksudnya di sini yaitu tidak bisa dibawa kemana-mana. Jangan dipindah komputer satu dan komputer lainnya itu. Terus selanjutnya lagi Python 2 atau ini ada perbedaan Python 2 dan Python 3 di mana aplikasi kita mengunduh Python interpreter maka kita menemukan dua versi Python yang pertama Python 2 dan Python 3 pada program ini kali ini kita menggunakan Python 3 sebagai versi yang paling baru dari Python dua versi memiliki beberapa perbedaan sehingga tidak semua kode program dari Python 2 bisa dijalankan di Python 3 begitu pun sebaliknya. Link sudah ada untuk ini bisa di download aja untuk materinya saya udah saya share di grup dan di grup itu adalah secara keseluruhannya dari topik pertama sampai topik ke-14 perkuliahan per tiap perkuliahan itu harusnya satu itu karena Vicon-nya kita cuma 3 kali. Nah lanjut lagi di sini ada beberapa versi Python kita saya carikan dulu Python 2 Nah, nanti ada beberapa video yang kita tampilkan di Python 2 dan Python 3. Mungkin kalau menggunakan YouTube lebih banyak variasinya. Gitu.
lanjutkan lagi di mana secara keseluruhannya family Python itu memiliki versi Python 2 dan 3 memiliki family lain yaitu saudaranya Python AK atau C Python, C Python. Nah, ini salah satu bahasa C sebenarnya ya. Cuma pengembangan ya. Python yang terdua kan dan dibuat oleh Guido Barroso bahasa dibangun menggunakan bahasa pemrograman C yang kita sebagai C Python. C Python bahasa ini memiliki kelemahan harus tem konstruksi atau lebih kompleks dibandingkan Python. Nah, C Python. Jadi Python tulis menggunakan bahasa pemrograman Java sering digunakan untuk membangun kompleks sistem. Tapi ingat, ingin pada dokumen Python di dalamnya untuk beberapa kegiatan. Python subset dari Python seringkali digunakan untuk testing. Secara umum program ini yang menggunakan C Python. Cara menjalankan Python. Untuk bisa menjalankan Python interpreter, kita akan langkah berikut. Buka command prompt Windows. Nah, command prompt. Sudah seperti ini kalau untuk Linux dan OS. Kalau untuk Windows kita belum ada. Kita download dulu. Nah, seperti ini salah satu visual code-nya. Ini adalah tampilan-tampilannya. Ini mana IDE untuk Python. Ini kita lanjut lewat aja ya. Nah, di sini ada beberapa perintah. Ini salah satu. Insolab. Nah, ini tadi kan Insolab sampai 14 ya. Insolab pertama, Python print. Nah, selain melakukan proses interaksi Python interpreter, maka kita bisa mulai untuk memprogram menggunakan Python. Kasus 1, print namamu. Siapa pada kode program tersebut. Contoh penggunaan Python. Kita hello. Selamat pagi. Nah, kita rubah aja nih. Halo, selamat pagi. Di sini kan hasil keluarannya kan halo pagi dan nama pengguna. Nah, di sini halo selamat pagi. Mahasiswa reguler. Nah, nama penggunanya adalah mengikuti matang. Nama pengguna mengikuti rutin kuliah pagi ini. Nah, halo reguler mana seperti ini nih. Contoh print namamu itu bisa. Nah, ketika print nama menggunakan pengganti kuliah pagi. Nah, ini bisa menggunakan kita download Python-nya dulu. Python di dengan versi terbaru 3.10 itu yang udah keluar. Nah, kita jalankan menggunakan Python Core ini. Nah, halo rekan-rekan, selamat datang belajar-belajar bahasa program. Nah, ini tuh bahasa program Python. Nah, kalau PJ Python. Nah, jadi halo rekan, selamat pagi datang belajar bahasa program Python. Nah, coba jalankan perintah di bawah ini. Nah, kita print. Nah, halo rekan. Nah, ini kita bisa ubah macam-macam ya. Halo rekan. Mahasiswa teknik mesin reguler. Nah, ini kalau bisa mau tambah atau mau di enter bisa. Ini ya, bahasa program teknik mesin. Bahasa program ya, kalau enggak worth ya. Ini harusnya ini. Kalau tadi mesin reguler. Seperti ini. Itu seperti apa? Nah, ini muncul seperti ini. Sama kan karena mahasiswa teknik. Nah, lanjut lagi di mana? Di sini ada nih salah satu programnya. Ya, mungkin aku enggak dapat ya. Kode program tersebut akan menghasilkan error karena tidak mengikuti aturan yang ada di Python. Inilah kenapa ada sebab sebelum dikatakan bahwa sebuah bahasa program mempunyai aturan yang harus diikuti. Nah, kasus 2, print perintah tidak. Nah, coba kode program berikut, print 9+10, print 5×3. Nah, 5×3 adalah berapa nih? Kan ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, tadi Mas Rukni, salah ya, Mas Fakih menanyakan rumah matematika cuma apa jumlah dong Pak, masih ada yang lain banyak, ada aljabar, aritmatika dan sebagainya, tergantung kebutuhan yang ingin digunakan. Nah, ini contohnya tadi kan udah aljabar ya, mungkin saya ada penambahan di sini, ada penjumlahan, perkalian, dan perintah pengurangan. Nah, kita coba lihat, kita menggunakan itu kan.
Nah, di sini ada namanya, misalkan nih, 9 tambah 10, 19. Kita cek lagi. Hasilnya, 9 tambah 10, 19. 5 pangkat 3, 125. 5, maksudnya 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. 9 kurang 9, 2, 3 kurang 9, 6. Di sini kita rubah, misalkan menjadi 35, 13. Dan di sini misalkan diganti pangkat 2, pangkat 3. Nah, ini diganti 87 kurang 25. Hasilnya berapa? Nah, 48, 8, dan 2. Misalkan kita rubah menjadi 5. Berapa harusnya? Karena kan 45, 48, 32, 92. Inilah perhitungan sederhana dari matematika yang menggunakan bahasa program. Nah, bahasa program lebih mengasihkan karena hasil lebih keluar. Mungkin kalau kita belajar program dari awal lebih enak. Nah, pagi-pagi. Nah, di mana ada pada RPS yang sudah sampaikan itu ada beberapa penggunaan dari bahasa C itu. Nanti kita akan sampaikan video sebentar yang di mana tentang pakai yang Python 2 dan Python 3 perbedaannya. Nah, ini sedikit ada sekitar 2 menit saya sampaikan dulu. Sebelum saya lanjut materi, sedikit video. Mungkin kenapa saya video biar lebih banyak pemahamannya. Those who came before us made us who we are. Jadi ya, ini.
Tadi secara singkat penjabaran. Halo, halo. Pak Saiful kemana, Lan? Ya, guys. Pak Saiful kemana? Enggak tahu, guys. Kamu masih di atas gunung, Galan? Apa, guys? Helm mana helm? Helm. Iya, helm gua mana? Di rumah lah. Ntar ke kampus aja kita. Udah dilelang, gas. Bawa balik sama si Lukman ke Cikande. Gua lelang tuh. Dapat 20.000 tuh. Siapa coba ini? Siapa itu, guys? Halo, bentar ya, ada kendala tadi, bentar ya. Selanjutnya lagi mulai. Nah, di sini di mana bahwa penggunaan tadi kan perhitungan tadi kan sudah lihat video sedikit ya tentang perbedaan pattern 2 dan pattern 3. Nah, di pattern 2 ada source code yang nggak bisa digunakan di pattern 3. Dan sebaliknya. Nah, di sini pada kasus ketiga penggunaan variabel. Variabel digunakan untuk menampung suatu nilai atau kemudian digunakan pada instruksi berikutnya. Nama di sini misalkan contoh nih saya Saiful Arif bilangan 18 plus 13. Nah, ini penjumlahan nih. Bil 1 minus 13 nih. 9 tambah 5 ada 4. 3 tambah 1 4 tambah 1 5, 54. Bilangan 2. Nah, nama bilangan bilangan print. Nah, di sini kita contoh. Nah, langsung kita kalau kita ubah misalkan di sini jadi 78 berubah menjadi sini 35 di mana di sini rubah lagi 25 dikurang 12 dan kurang 13 hasilnya berapa kita rubah saya rubah nih pengampu matkul di sini itu dasar program. Nah, ini hasil kuadran 113 kan kita tahu bahwa 8 tambah 3, 3, 3, 7 tambah 3, 10, 1, 13, 113. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak penggunaan dari metode-nya. Untuk menggunakan
untuk menggunakan tipe mengetahui tipe data daripada bahwa kita bisa menggunakan fungsi tipe, contohnya sebagai berikut: nama Pak ini salah satu Adam Mukaril Mukbahtiar, atau kita rubah aja lah ini kan Win Adam, Win Adam. Nah terus 10 tambah 1 tambah 11, nah ini apa munculnya gimana? Nah ini perbedaan nih, di sini namanya tipe nama, tipe bilangan, integer atau string. Nah lanjut lagi, pada variabel bisa diubah nilainya, nilai terakhir yang akan disimpan yaitu nama Adam Mukaril Budi Santoso, nama Budi Santoso. Nah print seperti apa munculnya? Nah Budi Santoso nih, nama ada namanya tadi kan sebelum disebut sini kan string tuh. Kita juga menginisialisasi variabel dalam satu waktu, y sama dengan c sama dengan 10, x sama dengan 20. Kita rubah nih, misalkan penggantian, kita rubah menjadi y sama dengan z. Kalau di sini 63, di bawahnya 35. Nah, hasilnya berapa? X, y sama dengan z. Nah, ini bahwasannya di sini kan y sama z sama 63. Nih. Y sama z sama 63, ini perintah untuk variabel satu dalam satu waktu. Atau di sini kita hapus ini, di sini x, nah ini muncul berapa? 35. Nah 35 semua karena x y sama dengan nilainya 35 variabel. Nah lanjutan lagi, di mana nama bilangan pecahan ada Mukaril Mukbahtiar 32,5. perbedaannya apa? Print nama bilangan bil dan pecahan. Nah Pak Adam berarti coba lagi, misalkan bilang apa, Mukaril Mukbahtiar 30, kita coba lagi jadi 17. Ini enaknya kita pattern. Nah ini kenapa saya dicontohkan menggunakan Visual Studio Code, biar lebih mudah. Kalau menggunakan PowerPoint atau sebagainya agak rumit gitu. Kode styling di Python. Nah Python merupakan salah satu bahasa yang fleksibel, dan salah satu karena kita menerapkan kode styling beraneka ragam di bahasa tersebut, akan tetapi tugas kita sebagai programmer adalah membuat kode yang bersih dan mudah terbaca agar kita mudah memelihara kode program yang dibuat. Nah untuk bisa mengetahui kode sana kode styling pada Python, silakan menggunakan link PHP. Nah ini PHP 8 seperti apa sih, kita contohkan. Nah PHP 8 nih, saya source code dulu biar tahu bahwa Python 8 itu seperti apa. PHP 8. Nah, ini PHP 8 seperti ini. Muncul dulu. Berat ya. Taruh lagi di sini PHP 8 ya. Nah ini PHP 8. Muncul ya. Nah ini PHP 8 seperti ini. Jadi tampilannya. Nah ini PHP 8. Seperti ini contohnya hasilnya. Coba saya cari lagi yang ada. Kayak tampilannya enggak terlalu ini. Nah ini tampilan, waduh, gak bisa di sampai lagi aja lah. Nih tampilan PHP 8 seperti ini. Nah sedikit kendala ya. Nah tampilan PHP 8 yang dimana disini PHP 8 itu style with Python code, yaitu style penulisannya. Kayak seperti ini contoh untuk penggunaan IED yang jarang disempurnakan. Di saya tahu video for Python code, di mana di sini ada video for resume, video for Python org. Nah kontennya bisa penggunaan itu udah penggunaan introduction. Sini this document document give coding convention for the Python code compression in standard library
in the main Python distribution. This see and the component information method description style window. The form the C code in the C interpretation of Python. And the policing particular is the how we determine. Nah. Kode apa? Kode layak kode. Nah, seperti ini, contoh-contohnya nih. Ini layak bisa sah. Nah, itu yang sah. Nah, penggunaan menggunakan Visual Studio Code akan lebih memudahkan untuk ketikumnya. Nah, di sini kode styling code. Nah, contohnya misal nih, cara menulis. Nah, Python merupakan salah satu bahasa yang fleksibel dan salah satunya karena kita bisa menerapkan kode styling beraneka ragam. Bahasa tersebut, akan tapi tugas kita sebagai programmer adalah membuat kode yang bersih dan mudah terbaca agar kita mudah memelihara kode program yang dibuat. Nah, untuk mengetahui standar kode styling pada Python, silakan buka link PHP yang berisikan standar kode styling di Python. Selain itu ada beberapa NSONLab di text editor dan IDE yang digunakan untuk memastikan apa kode yang diketik sudah memenuhi standar PHP atau tidak. Contoh teratom. Nah, ya, lanjut lagi di mana bahwasannya yang seperti ini, yang baik. Dan terutama maksud baik itu penulisannya. Nah, kurang baik. Ini ada jarak. Maksudnya ini jarak. Nah, ini saya lagi aja di mana di sini ada namanya penulisan yang baik ya, ada jarak dan sebagainya. Ini kalau misalnya kurang baik ini ada jaraknya nih, print ke arah sini nih itu ada jarak. Nah, ini kurang baik. Nah, print kurang baik adalah sama nilai sih 17, misalnya kita rubah menjadi 18 dikali 3. Nah, di sini hasilnya berapa kan? 17 kali 2 kan 24. Nah, 7 kali 3 2 jadi 24. Misalnya kita rubah menjadi yang kamu hitung 4 kali 2. Nah, ini kurang baiknya lagi, kurang baik dan kurang baik. Ini maksudnya jarak. Jarak ini jadi terlalu jauh space-nya. Kalau maksudnya dekatan seperti ini bagus. Terus print. Nah, misalkan kalau kita print, hasilnya sama sih, nggak mengaruhi, cuman perbedaan penulisan. Di sini ada link liter PHP 8 for atom. Nah, situ ada cara penulisannya yang baik dan benar gimana sih? Klik. Nah, di situ ada linknya. Nah, nanti di download aja. Penggunaan Python-nya bagaimana dan sebagainya gitu. Nah, di sini perhitungan yang besar ini 8. Tambah 1 58. Nah, ini perubahan. Nah, itu. Kita rubah misalnya di sini 9 tambah di sini tambah 2 nih misalkan ada apa nih, ada perubahan beda. Nah, 5864200 kan habis. Nah, sampai di sini ada yang tanya dulu. Halo, ada yang tanyakan dulu materinya? Tidak pak, cukup pak. Cukup ya, cukup. Tapi paham ya, kalau nggak ada paham tanyakan saja. Soalnya nanti di kalian itu bulan depan awal November itu nggak salah UTS, akhir apa awal itu ya kalian UTS kan. Jangan lupa nanti di forum diskusi untuk forum pertemuan ke-6 DC ya, DC itu di forum ke-6 ada berapa pertanyaan itu sekali ngisi juga nggak apa-apa, atau kalau nggak lebih banyak juga nggak apa-apa. Assalamualaikum pak, baik pak, atau ditambah lagi itu mungkin banyak biar lebih banyak atau gimana jawabnya gitu. Cukup ya, ntar saya langsung ke data, tipe data dan sebagainya nih. Yang tadi Mas ada mungkin aja kan cara rumusnya nih. Seharusnya nggak langsung ngitung ya. Tapi ada urut-urutannya, karena kalau langsung ngitung, bayangkan ada kendalanya gitu. Sebenarnya nih, pada tipe data tipe item. Nah, di sini ada namanya, kita langsung aja nih. Ini secara ringkas sedikit-sedikit aja ya.
topik data. Nah, di topik data 2 ada data tipe dan variabel. Basis input, output, dan operasi, basis operator. Di mana pada materi ini berfokus pada topik ini membahas tentang bagaimana bermain dengan fungsi print. Terus Python literatur, operator matematika, dan hierarki prosesnya. Pembunuhan variabel lanjut dan pembunuhan fungsi input dan operator pada string. Bermain dengan fungsi. Nah, di sini ada print adalah di mana print adalah sebuah fungsi bawaan dari Python yang sangat powerful. Kita sudah lihat beberapa ya cara penggunaan fungsi dari print. Pada topik pertama, sesuai dengan namanya, fungsi print digunakan mencetak suatu layar terminal. Sesuatu itu bisa berupa nilai variabel maupun return dari sebuah fungsi lainnya. Nah, sebagai tambahan informasi, fungsi dalam Python memiliki dua kegunaan, yaitu menimbulkan satu efek, suatu efek, terus kedua mengirimkan teks ke terminal, menyimpan data ke data dalam database, meminta data dari API. API itu adalah standar, yang dimana API itu memiliki singkatan yaitu aplikasi programming interface, nah maksud tata muka dan pemrograman pada aplikasi seperti itu. Nah, itu ada standar API yang di sini, standar API. Nah, ini kan dari bilangan API. Nah, mengevaluasi nilai, melakukan operasi atau mereka lalu mengembalikan nilainya ke dalam ke yang memanggil fungsi tersebut. Fungsi dari Python berasal dari bawaan Python build function, fungsi setiap pakai yang disiapkan oleh Python. Kedua, Python out on modul Python memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi tambahan untuk dominan spesifik. Ketiga, fungsi buatan sendiri. Sebuah fungsi bisa saja memiliki satu atau lebih parameter, bahkan tidak sama sekali. Di mana di sini print tanpa parameter print selamat siang ada dengan satu parameter, nah print 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan kita tambahkan selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Nah, di sini kan selamat pagi dong, selamat siang dong ya. Nah, di sini kita print nanti ditambahkan minus, tiganya minus dan satunya minus. Kita print. Nah, di mana di sini kan sudah saya jelas ya bahwasannya print adalah apa parameter. Nah, di sini selamat pagi menjelang siang itu print update. Nah, di sini diskusi selama kurang dari 1.6 second. Nah, print 1.345 di sini. Nah, di sini ada beberapa contoh sama familiarisasi fungsi print. Nah, pada familiarisasi ada cetak halo, Python, nama pemerintah dan sebagainya. Kita lihat sini. Nah, di sini kan hello Python. Ini lo Python, nama saya sendiri. Soal ini tambah alam lengkap. Oke. Lalu baru sini, kita apakah berubahnya? Sama. Di sini adalah pengulangan fungsi dari perintah print. Pada yang soal kedua, new line dari Python. Kita bisa memberikan garis baru dengan menggunakan perintah Python. Perintah print. Atau dengan menggunakan new line karakter print. Hello, selamat datang di Python. Perintah ini maksudnya ada space-nya, yang terbawahnya. Kita berkenalan. Nah, dalam print kalau sampai waktu ku mau tak seorang pun merayu. Nah, maksudnya di sini ada nih penggalan berita n hashtagnya nih. Hashtagnya di sini. Ubah misal nih selamat siang. Ya, selamat datang di Python. Nah, jadi penggalannya selamat kalau sampai waktuku, kalau sampai waktuku hashtag atau bawa enter di mana ku mau tak seorang pun merayu. Nah, di hashtag lagi tidak juga kau tidak perlu sedang itu. Kalau aku ini binatang jalan. Kita balik. Ada perambahannya. Selamat siang, selamat datang di Python. Nah, itu. Ini pada yang soal kedua. Jadi, nah kenapa saya buat urutan? Tujuannya biar ada lanjutan ke tahap yang berikutnya biar paham kalau langsung menilai kagak turun itu cara kerjanya gimana tahu gitu hasil. Nah, pada esok yang ketiga escape karakter dalam mutasi dan promosi karakter escape adalah karakter yang meminta interpretasi alternatif dalam karakter berikut dalam urutan karakter. Nah, print hashtag yang ini tidak error. Print I can I love you more. Can I can love you more.
hands on 4 keyword argument. Nah, fungsi print memiliki algoritma lain untuk masing parameter argument. Untuk semua ini adalah keyword argument. Untuk keyword argument yang pertama adalah keyword end. Keyword ini digunakan untuk menjadikan suatu karakter menjadi akhir dari suatu argument yang ada fungsi print. Nah, print nama adalah, nama saya adalah nggak jadi. Saya yang terjadi, kita salah satu keyword ini. Nah, ini kalau nggak ganti aja loh. Perguruan tinggi untuk perguruan tinggi. Hapus dan sama-sama nih. Nah, kita print. Apa kamu dulu sampaikan? Nah, di sini kan perbedaannya. Kenapa di sini ada yang lanjut? Maksudnya nggak ada terputus. End sama dengan titik dua nih. Atau slash end. Yaitu untuk menunjukkan jadi enter dan sebagainya. Itu buat dua nih. Yo. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, mungkin ada saya tampilkan sedikit video tentang penggunaan apa itu perbedaan bahasa. Di sini ada namanya introduction PHP program. Saya akan menyampaikan introduction PHP program itu seperti apa. Ini sebentar saya tampilkan PHP program itu seperti apa. Cashback 10 juta, diskon bill jam serba 10 ribu. Beli sekarang. Asal mau jadi kenapa? Iya. Kamu jadi penyanyi. Menggunakan suara. Sebentar. Nah, ini ada saya tampilkan sedikit tentang perbedaan bahasa. Ini saya tentang bahasa. Before we start this course here, I just want to mention this. Jangan berapa ini. Ya,
Saya bisa bantu tadi, apa itu maksudnya dari program PHP, PHP dengan Python apa tadi? Halo? Anda bisa bantu tadi yang dijelaskan di video tentang PHP itu seperti apa? Halo? Waduh, saya lanjut aja materinya ya. Dimana tadi pada video tadi itu jelaskan tentang PHP itu seperti apa, terus interaksi dengan PHP apa, itu sebenarnya hampir mirip dengan Python atau C, hampir mirip. Nah, itu perbedaannya dengan programnya, cuma ada powerful, ada penggunaan dan tipe-tipenya gitu. Nah, seperti ini. Untuk tadi kan ada yang dibilangkan di sini, nama saya adalah, namanya adalah Elsa Setiawan Widianto. Nah, kita ganti Setiawan Ardi, Setiawan Ardi Widianti. Nah, nama saya adalah Elsa Anton Nah, di sini nama saya adalah Anton Widianti. Nah, sini kita lihat. Kita lihat bahwa saya Elsa Anton itu, kita klik sini. Nah, tampilnya berapa? Nama saya ada Elsa Jawan Ardi Widianti. Nama saya adalah Elsa Anton Widianti. Ini salah satu di tulisan nih, ada hashtag dan underscore. Nah, kedua program ini, kedua keyword argument ini berhubungan dengan satu fungsi print. Print nama saya adalah Elsa Widianti, September, dan print saya adalah seorang sarjana dari mesin, seperti ini lah. Sarjana mesin, dan berubah kita menjadi, kita ubah namanya siapa itu? Oh, di sini saya ambil namanya salah satu ya. Lokni Halan, oke, Adrian. Nah, nah, kita rubah sini kada lambing top ini. Oke, Alan. Tidak. Terima kasih, oke. Alan, oke. Nah, ini muncul kita apa? Kita saya nama-nama ini saya ambil di daftar hadir. Ya, selanjutnya lagi di sini adalah saya adalah sarjana teknik mesin. Nah, amin ya. Oke, print. Nah, ini saya, nama saya Pau. Di sini ada masa ada pagar-pagarnya itu, penggunaan hashtag itu penggunaan pagar. Nah, outputnya ada program programming inisial di Python.
Teater tidak boleh menumpah blueprint di bawah. Ini sebenarnya langsung ke slide-nya aja. Nah, salah satunya programming essential impedance. Duplikasi argumen fungsi print. Print kupu-kupu lagi-lagi nih. Kalau ditambah misalnya di sini 5. Di sini 12. Apakah makin banyak? 6 aja. Kupu-kupu-kupu-kupu. Nah, di sini ada penulisannya. Kata-kata sling. Sling lagi. Nih lagi. Nah, kupu-kupu-kupu-kupu-kupu lah seperti inilah. Menggunakan kata dan fungsi print, jangan sampai menghilangkan lagi. Nah, seperti ini salah satu penggunaannya. Nah, di sini ada penggunaan variabel. Ini kan satu print tulisannya arah panah, pembuatan arah panah. Terus penggunaan arah panah juga. Nah, di sini variabelnya dua nih. Kalau misalnya ini membuat dua arah, kita selalu set. Nah, kita mengubah menjadi sini menjadi 4. Nah, apa menjadi 4 bintang. Kalau dari sini 3 misalkan. Bagaimana? Tarinya ada kekurangan ya kan? Agak lambat tuh. Itu. Ini ada kekurangan. Dan ada yang hilang. Kalau saya ini jadi 3, ini saya 4 atau 5. Nah, perubahannya seperti apa? Nah, ini ada penambahan itu sendiri. Itu salah satu penggunaan pada tantangan 2. Nah, literatur Python literatur bahkan yang terkasih untuk mensimbolkan nilai dapat berupa string boolean ataupun angka integer atau float. Nah, ini adalah print blueprint 10. Nah, ini hasilnya berapa? Kita rubah menjadi kita angka menjadi 40. 10. Kita rubah 18. Print. Nah, 18 integer string. Nah, di dalam integer ada kan ada kemarin ada soal diskusi dengan integer adalah tipe data untuk menampung bilangan bulat. Selain disimbolkan dengan angka bilangan bulat, bilangan integer bisa disimbolkan dalam bentuk bilangan oktal atau bilangan heksadesimal. Print 193 print minus 923. Nah, di sini ada pemisahnya nih, misal kita rubah menjadi 8. Hasil berapa? Nah, seperti ini. 8/3 minus float. Float adalah tipe data untuk menampung bilangan pecahan non-empty decimal fraction. Simbol untuk menyatakan pecahannya adalah simbol titik. Apabila bilangan ini dua titik adalah nol, maka dapat diketahui. Itu seperti ini. Misalkan di sini rubah menjadi 375, sini 27. Seperti apa perubahannya? Nah, ini mengikuti perintah print yang ada gunanya. Ada eksponen juga. Eksponen itu apa? Cara baca. Nah, yang kemarin tadi ada ini kan tentang untuk penggunaan kalkulus. 3E08 berarti 3X dengan 10. Ini perhitungan pada aljabar linear. 3E08 berarti 3X kali 10 minus 8. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, ini kan minus 20 nih. 1,2 dengan 12 nih. Kalau tambah 0,000 dan sebagainya. Ya. Minus 25 itulah 3000 itu untuk jabarnya. Nah, kita lanjut aja string digunakan untuk melakukan proses teks. Nah, ini hampir sama dengan yang lainnya, ada namanya boolean juga. Kemarin kan ada boolean ya, ada kalau boolean seperti apa. Nah, print adalah false. Bahwasannya di sini adalah kalau untuk benar, sini adalah untuk 15. Apakah 11 lebih besar dari 10 lebih besar dari 11? Salah.
fast, learn fast, kemudian. Nah, terus kita ubah menjadi sini adalah benar-benar ada satu. Satu lebih kecil daripada lima. True, benar. Kenapa ada, namanya ada, benar. Di sini kenapa ada fast, salahnya adalah sini A, A-nya besar, kita ubah di sini. Nah, A-nya harus besar daripada lebih kecil. Nah, non atau log nggak ada, kita lewat aja. Nah, eksponen perpangkatan. Nah, perkalian, pada kan nanti kan ada namanya di kalkulus ada perkalian aljabar dan sebagainya. Print 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, di sini kita rubah, misalkan kita rubah menjadi 6 pangkat 2 atau 3. Maaf ada sedikit ini ya, kita lanjut lagi. Di mana di sini ada efek dari pengembalian. Nah, ini eksponen dan perpangkatan. 2 pangkat 3 8. Nah, ini kita rubah menjadi misalkan 9 pangkat 4. Berapa hasilnya? 9 kan error. Kan enggak bisa berarti. Dan 3 oh ada kesalahan kosong. Kita rubah menjadi 2 pangkat 4 16 6.500 atau nih sini hitungannya sederhana, terubah menjadi 4 pangkat 3 harusnya itu 64. Nah, ini perhitungan dari menggunakan eksponen perpangkatan. Nah, bisa dibagikan menggunakan pembagian. Dan sini ada bagian, misalkan 6 bagi 3 2, terubah 6 bagi 5 hasilnya berapa. Terus ini dibagi, ini sebenarnya penggunaan dari macam-macam ya. Nih, 6 bagi 5 1,2, 6 bagi 2 sama dengan 3, 6 bagi 3 sama dengan 2. Itu penggunaan eksponen. Langsung lanjut aja pada selanjutnya. Ini ada print, pada perintah print minus 4 plus 4 sama dengan 0. Bisa kita rubah menjadi sini ada 6, sini 9. Tadi kan 0, 4 minus 4 ditambah 6 sama dengan harusnya 2. Nah, 2, 5,0, minus 4, kurang 9, 9, kurang 4, ada 5. Jadi itu, sebelum. Nah, lanjut lagi, di mana di sini hierarki prioritas dalam operator. Setiap operator, amalkan dalam Python, mempunyai prioritas prioritas yang menentukan, ya, yang menentukan mana dulu yang operator yang akan ditambah di eksekusi. Baru kemudian diikuti dengan operator yang memiliki prioritas lebih mudah. Sebagai contoh 10 tambah 20 ini sederhana ya, adalah kali 10. Nah, di sini misalkan nih sebenarnya saya rubah ya, untuk contoh 10 kali 20 nih.
20 dan 10. Hasilnya berapa? Misalkan secara kalkulator 10 tambah 20, 30, 30 kali 10. Berarti 300, seharusnya sana. Nah, di sini, di mana operator perkalian memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan nilai dengan operator pertambahan. Sehingga mereka tersebut 20 kali 10 akan dicarakan lebih dulu berubah hasil dari perkalian 10 dan tambah dengan 10. Ini 210. Misalkan kita ubah menjadi 16. Nah, rumit ya. Terus 2, 3, 4. Angkanya 0, kita hitung 21. Hasilnya berapa? 565. 565. Nah, itu salah satunya. 565. Kita menggunakan konsep left bidding melakukan operasi aritmatika, di mana artinya proses pembacaan operator dimulai dari kiri ke kanan ketika operator memiliki prioritas yang sama. Nah, print. Nah, print 9 kali persen. Nah, nih hasilnya seperti ini. Kita rubah menjadi misal 13. Tuh, nah nilainya. Kalau kita rubah menjadi 1. Ini adalah 1. Karena kan pilihan pertama. Nah, kalau kita rubah menjadi 1, ini berubah ke 3 adalah hasilnya 2. Nah, karena 1 sini. Nah, di sini ada prioritas menjalankan sih agar memudahkan penggunaan operator. Ini 1, 2, 3, dan 4 operator plus pangkat, menteri, dan terkurung dan sebagainya. Tuh. Nah, langsung saja di bagian variabel ini kan hanya contoh-contoh variabel saja sih. Nah, di sini ada bersama matematika tadi itu yang disampaikan, pertanyaan penggunaan ini penggunaan matematika yang 2x pangkat 3 minus 2x pangkat 2, 3x minus 1 ini aljabar. Hanya seperti ini, komputer Python, din dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh fungsi input. Nah, untuk casting, casting opacity data, ini nilai-nilai ini. String construction. Nah, ini sama perkaliannya. Print plus 10 kali 1, hasilnya berapa? Ini ada perhitungannya. Untuk mengulang kotak. Nah, ini. Yang soalnya, lebih solving math. Nah, perhitungan 1 kali 1 kali 1 kali 1 dan akar 1. Nilai seperti ini. Contoh, X sama dengan 1, Y sama dengan 0,6. Itu 10x 10 x y sama dengan 0,4 sekian dan nilai seperti ini. Kalau untuk penjabaran yang butuh waktu lama. Nah, tadi sempat terputus sedikit dengannya. Nah, lanjut lagi. Bentar. Ini ada kekalahan, lanjut lagi lah. Nah, ini ada error. Nah, error ini ada perhitungannya yang salah. Nah, yang contohnya 10 dan... Sebentar. Nah, lanjutkan lagi di mana ini soalnya 14 bermain dengan waktu buka semua adalah ini seperti ini. Nah, kita masuk ke fungsi boolean. Nah, di sini pada topik ketiga ada boolean value dan conditional exclusive loop type dan process logical between dan operation. Nah, sampai sini ini tanyakan dulu. Halo.
Pak? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, ya. Sebenarnya kok jaringannya agak berputus ya, jaringannya. Iya, jaringannya putus-putus, Pak, di sini, Pak. Aduh. Lagi gangguan, Pak. Ya, sana, sama, di sini juga sama. Emang di Tangerang nggak gangguan, Pak? Di sini, Pak. Gangguan. Matilah bos. Sampai jam 3, Pak. Di Serang juga mati lampu, Pak. Waduh. Untung sih. Di Serang mah lagi maintenance. Oke, oke. Semoga merata ya, ini merata ya. Lagi, iya, Pak. Di garasi sinyal sayang doang yang hilang, ternyata sinyal Bapak. Oh, ya. Yeah. Tapi udah lanjut lagi ya, Bapak. Ngeri. Iya, Pak. Ngeri juga nih, Pak. Sampai jam 4, Pak. Aduh. Semoga kuat apanya ya. Nah, iya, low bed, Pak, ini juga 2% lagi. Laptopnya mati, Pak. Tinggal 10% nih, Pak, baterai. Aduh. Adrian emang Mas Andrian baru nongol apa gimana, Mas? Nih, Mas. Kenapa? Ini Mas Andrian. Oh, Mas Andrian tuh perkenalkan diri kali, Mas Andrian. Oh iya, Pak. Orangnya di kamar saya, Pak, nih, Pak. Oke. Nanti untuk diskusi keenamnya di jam ya, jangan lupa ya. Ya, Pak, saya kerjain, Pak, kalau misalkan udah nyala lampunya, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi materinya ya. Di sini tentang bolehan. Di hukum kamar ini nggak mau buka bapak biar menghemat konsumsi biaya. Nah, di sini mana tadi? Duh, topik 3, boolean value. Nah, di sini topik ini berfokus membahas tentang tipe data boolean, operasi relasional, terus struktur cabangan, desisional dan dividen. Struktur pengulangan dividen, operator logika dan between dividen, struktur data list dividen, pengurutan data di list, multidimensional list dan pengaplikasiannya. Ntar diomong. Aduh. Nah ini tipe data boolean mungkin kenapa saya langsung ini biar ntar bisa belajar sendiri ya gambarannya seperti apa. Nah, tipe data boolean seperti yang dijelaskan pada tipe 2 bahwa tipe data boolean menggunakan nilai true dan false. Sini salah satu nilai true nya berapa sih? Kita sambil nunggu ya, nilai true 10 sama dengan 10 sama benar, 10 lebih kecil lebih sama dengan 20 salah. Tuh. Dan di bawah bahwasannya 10 sama dengan 10 sama, oke, benar. 10 sama dengan 10 sama, benar. Kalau 10 sama dengan 20 salah. Itu salah satunya. Nah, kita lagi menggunakan kita ubah misalkan menjadi 15. Terus di sini 15. Nah, 15 sama dengan 10 sama. Kita cek. Tambah 10 tanding 10 bawah 10 sama dengan 15 salah, 10 sama dengan 10 sama, dari sini 10 sama dengan 15 salah, pas. Nah, kita rubah lagi misalkan kita samakan tadi di sini tadi kan bahwa 10 di sini 15 ya 15. Nah, disamakan coba kita lihat hasilnya true hasilnya sama. Operator relasional. Selain operator matematika, kita memiliki operator relasional yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau variabel. Hal ini akan berguna untuk membantu programmer dalam membuat aksi yang sesuai hasil dari perbandingan nilai. Disebut dengan menggunakan skema percabangan desisional. Operator relasional akan menghasilkan nilai boolean true dan false. Operator relasional dividen adalah sebagai berikut. Nah, lebih kecil, ini akan lebih besar, lebih kecil. Lebih kecil bisa sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak
tidak sama dengan yang seperti ini. Rumus-rumusnya yang salah nanti ya. Nah, prioritas hierarki operator. Dengan dibahas operator operasional, maka tata prioritas hierarki operator menjadi satu, unary dan binary. Karena ada unary dan binary ya, seperti ini. Plus, minus, terus apa sih? Saya lupa nih. Pangkat, kali, ya, dan sebagainya. Nih, literatur seperti ini. Hasilnya seperti apa? Kita cek. Ya, kita cek dulu ya, hasilnya kita berapa nih. Butuh waktu lama juga nih, kita link aja deh. Nah, kondisional dan conditioning eksekutif. Nah, tipe itu memiliki fitur percabangan di mana sebuah instruksi hanya akan dijalankan ketika suatu kondisi mulai menjadi dulu, syaratnya terpenuhi. Gambarannya sebagai berikut, in, if true or not, or this if true. Suku percabangan pada operator terdiri dari percabangan dengan satu kasus, percabangan dengan dua kasus, percabangan dengan banyak kasus, seperti ini. Nah, statement if satu kasus, if itu jika, untuk semua umum di dari perintah if, ada satu artinya adalah suku kod, if kondisi statement satu, statement dua, dan sebagainya. Kita lihat dulu di sini. Waktunya belum ada, saya belum ada ya. Waduh. Ya. Nah, kita langsung materi aja ya. Belum juga. Langsung aja di sini. Kita matikan dulu dah yang ini. Nah, ada salah program. Nah, di sini statement nested it. If else, nah kemarin ada soal bahwa kondisi dimana statement if bisa mungkin saja memiliki struktur if lagi di dalamnya, bentuk umumnya adalah sebagai berikut, if kondisi 2, kondisi statement 1, statement 2, else if kondisi statement 1, statement 2, else statement 1. Nah di sini ada umur, input, output, masukkan umur dan ya, bisa menyetir true nilai, boleh diganti dengan false, if umur sama input ya makan 17, if bisa dengan 17, bisa menyetir. If print, else dan print. Nah, kita cek error. Terjadi error yang mana umur inputnya masukkan umurnya berapa? Enggak ada. Misalnya sini 18. Nah, bahwasannya masih salah nih kan? Nilai yang boleh diganti dengan false. Nah, itu turun false. Nah, statement if elif banyak kasus. Banyak kasus. Nah, elif adalah singkatan dari elif. Also if statement ini digunakan untuk mengkorbasi kebutuhan banyak kasus dalam struktur percabangan. Pas pada banyak percabangan ini. Nah, if kondisi statement 1A, statement 1B, elif kondisi statement 2A dan 2B, elif ada nilai fluid input, masukkan nilai akhir. If nilai lebih besar daripada 80 nilai A, nilai elif nilai 65, kita lihat, cek berapa nilai yang keluar. Error, ternyata ada yang kesalahan. Jadi, nah di sini termos value error. Nah, seperti apa di errornya dari sini. Terus membandingkan nilai. Ini kebanyakan error semua kalau yang ada masalah ya. Enggak. Nah, A sama dengan 5, B sama dengan 5. If A sama dengan 5, print A dan B nilai sama. Bahwasannya kita rubah. 8. A dan nilai berbeda. A sama dengan B nilai berbeda kalau salah. Ya, kita 80 di sini 90 sama berbeda. Dan nilai A dan B nilai berbeda. Tuh. Nah, di sini ada perbedaan nilai genap dan tidak genap. Nah, kita coba kode program tersebut. Nah, kita coba kode program tersebut, X sama dengan 10, if kecil 10, true, pas. Nah,
kontrol pada titik. Silakan coba pada program tersebut. Pada 1, pada 2, 3, dan 4. Nah, ini kan di modifikasi kan ada tuh. F, jika, dan sebagainya. Nilai koordinat. Nah, untuk X5 kita lewat aja. Spread ilium. Nah, ya, ini pajak nih. Oleh yang sudah tenang, pajak pada suatu masa terdapat sebuah daratan-daratan dengan susu dan madu yang diuduk oleh masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Ini kira-kira rakyat ya. Masyarakat tersebut membayar pajak sehingga kebahagiaan mereka memiliki batas. Pajak yang paling penting adalah personal income tax dan disebut PIT, mana harus dibayarkan tiap tahun dan evaluasi dengan peraturan berikut. Jika penghasilan tidak lebih dari besar dari 5.23 teller, maka pajak anda sebesar 5% dari pemasukan dikurangi langsung aja. Dan 2 sen sebut begini hasil income, di mana float input adalah intermanual. Ini ada kesalahan, di mana ini kesalahannya, value error, kesalahan rumus. Yang salah 7 adalah kehabisan. Nah ini terkehabisan sampai sini ya. Ingin tanyakan dulu. Halo, mari kita tanyakan dulu. Sudah ada, Pak. Cukup ya. Nah, mungkin itu aja. Mungkin kalau nggak ditanyakan, mungkin itu aja cukup untuk hari ini perkuliahan dasar komputer dan pemrograman. Semoga segera mengerjakan forum diskusi ke-6 minggu ke depan. Minggu depannya lagi udah UTS. Dua minggu lagi kalian UTS. Tuh. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata dan sebagainya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Mas. Lagi maaf, lagi, Mas, ya. Kalau saya kiranya enggak paham, soalnya tadi saya keluar, Pak. Oke, oke, enggak apa-apa. Nanti ada videonya kok. Oh, siap, Pak. Siap, Pak. Ada YouTube-nya. YouTube. Sampai ketemu, Pak, di Unpam, Pak. Nanti saya main lagi di Unpam. Siap. Oh, iya, iya. Siap. Barakallah, Pak. Saya keluar ya, Pak. Niku. Assalamualaikum. Mm-hmm.